waktunya untuk membeli ayam alias chicken. Nih, teman-teman. Halal chicken. Oke. Okay. Ini buat anak-anak snack jelly pada suka. Ini Andre sama Timmy yang suka. Hai, teman-teman. Apa kabar semuanya? Selamat datang di channel aku lagi. Kalian tentunya udah tahu di mana aku. Aku lagi di Tesco mau belanja untuk weekend. Jadi bukan mingguan, bukan bulanan, tapi untuk weekend aja. Nah, apa aja biasanya yang aku beli untuk weekend? Kalian ikutin terus, jangan lupa di like videonya, oke? Okay? Lihat, Nara rangkum, kenapa? Pada habis ya? Let's see, oh aku itu udah lama belum beli ini lagi, teman-teman. Yang namanya mini cucumber atau baby cucumber. Tuh, pas lagi. Sangat seger, jadi kita beli. Ini tuh bagus banget buat aku camilan, teman-teman. Jadi kita beli 3 mumpung ada dan mumpung segar. Harganya hanya Rp20.000 satu paket, satu pak. Ada berapa nih isinya, teman-teman? Ada 5 ya, kurang lebih lah mungkin. Oke, okay. Cucumber ini masih ada di rumah. Lalu, tomat seperti biasa, ini cherry tomato. Katanya cherry bagus. Aku mau coba kali ini cherry. Biasanya kan aku baby plum. Tapi konon katanya cherry juga bagus. Tapi ini tanggalnya tanggal 7 November. Sementara ini tanggal 9, teman-teman. Nah, jangan putus asa. Kita lihat dulu ya. Di sini. Tanggal 10 dong. Di toong, teman-teman tuh. Di kodok. Ngambilnya rada susah. Hashtag vlogger life tuh. Jadi banyak butuh pengorbanan ya. Bukan pengorbanan apa sih? Bukan pengorbanan, teman-teman. Anyway, satu itu harganya juga Rp20.000. Let's go. Nah, aku juga mau beli cabe alias chili bird's eye chili nih, teman-teman. Menikah, aramu cuy, barerem, sangat-sangat lada sepertinya. Lada itu pedas ya, teman-teman. Bahasa orang Sunda bilangnya lada. Nah, ini berapa? Nih harganya nggak nyampe Rp20.000, teman-teman. Alhamdulillah ya. Satu aja cukup kalau cabai, teman-teman. Karena lada alias pedas. Teman-teman, aku ngambil salad ini. Untung keburu ketahuan, ternyata videonya nggak ada suaranya. Aku lihat gitu ya, di mikrofonnya tuh kayak nggak ada lampunya gitu. Untung ketahuan. Anyway, jadi aku beli ini. Ini harganya Rp20.000. Yang satu butterhead salad, butterhead salad, yang satunya baby leaf, teman-teman. Nah, thank you so much buat kemarin yang kirim aku DM mengenai kegunaan atau khasiat dari butterhead salad. Anyway, lanjut, teman-teman. Kita akan membeli, ini buruk. Kita akan membeli alpukat alias avocado. Nih, avocado ripe and ready. Ini aja ya. Nih, harganya Rp32.000 aja. Satu aja. Lalu, ini lagi promo dong, teman-teman. Anyway, dulu itu harganya memang segini, ditaikin, terus sekarang promo, podo wae ya, teman-teman. Tapi tetap lumayan dong. Ini 9 November. Coba di bawah kita toong dari sini, teman-teman. Kelihatan nggak, teman-teman? Aku sih kelihatan. Sama tanggalnya, ya udah kita ambil ini aja yang di atas. Jadi, ojo ngangkat-ngangkat. Si teteh bisa bahasa Jawa sedikit-sedikit, teman-teman. Ojo ngangkat-ngangkat. Kita ambil 2 karena Mas Dan udah nggak ada katanya. Kalau yang ini belum promo nih, teman-teman. Dulu kan Mas Dan ini ya, yang ini. Tapi kata Mas Dan nggak apa-apa, sekarang ini aja dah, nggak usah yang finest. Oke. Okay. Teman-teman lihat nggak ada strawberry, adanya blueberry. Kita ambil blueberry aja deh. Ya ini aja. Itu ada yang lagi promo finest. Tapi murahan yang biasa. Ini berapa gram? Coba aku lihat. Aduh. 150 gram. Sama sih gramannya. Ini aja deh yang biasa aja. Kayaknya lebih fresh juga yang ini, teman-teman. Jadi kita beli 3 ya. Ini semua orang kan suka. Dan blueberry itu bagus banget. Kadang kita makan sama yogurt. Mungkin aku beli 4 deh. Di bawah sama nggak tanggalnya? Sama. Ini harganya Rp40.000 per pak, teman-teman. 150 gram ya. Kita ambil pisang yuk. Ini nih. Nah, ini sedang-sedang, teman-teman. Wah, anggur lagi lumayan, teman-teman. Kurang dari Rp40.000. Biasanya tuh Rp40.000 ya, setengah kilo ini. Sebentar. Aduh.
Para rese jara rangkung, teman-teman. Ini seger gak? Kurang seger. Aduh. By the way, Mas Dan nanti jemput aku, teman-teman. Jadi aku bisa belanja banyak. Enggak salah leger. Enggak mau. Biarpun rada murah ya. Tapi kalau enggak seger jangan dibeli, teman-teman. Mubazir. Ya, kenapa ya anggurnya enggak pada seger gitu? Ini dari kemarin aku lihat buah ini banyak lagi promo, teman-teman. 20.000 3. Tuh. Buah apa namanya ini? Kalau di sini persimmon, persimmon. Buah apa ini di kita namanya kesemek bukan sih? Kalau Sundanya kayaknya kesemek. 20.000 aku beli deh satu. Ya, kok enggak ada anggur seger sih? Ini buahnya apa aja? Blueberry aja sama pisang. Ya udahlah. Kalau kurang besok belanja lagi. Oke. Lalu kita beli yogurt. Itu lagi promo, teman-teman. Butter lurpak lagi. Tuh. Harganya lumayan banget, kalian jealous deh. Ya. 34.000, teman-teman tuh. Coba di Indonesia juga mahal. Kemarin waktu aku ke supermarket Indonesia, aku tahu ini mahal. Aku beli dua deh. Expire-nya kan lama juga ya, sampai Januari, teman-teman. Kalau butter gini emang lama, aku tahu. Ya wis, kita beli dua cukup for now. Lalu kita beli yogurt, teman-teman. Kata Mas Dan jangan ini beli yang organik aja. Kalau aku kan biasa ngambil yang ini, yang Greek yogurt ini. Tapi kata Mas Dan sekarang ambil yang organik aja. Jadi teman-teman kita itu belanja ya ada apa ya? Ada perubahannya kadang-kadang untuk supaya tidak boring aja. Kadang boring juga ya dengan makanan. Kok nggak ada yang organik? Oh ini. Oh, ini lagi promo juga teman-teman yang organik nih. Ini natural. Kalau ini apa? Kok sama natural? Oh ini light. Kalian tahu aku nggak suka luat light lah. Pokoknya harusnya biasa aja full fat. Seperti itu, oke. Ini 1 pound 75, berapa? 500 gram ada? 450, teman-teman. Nah, kalau yang ini, berapa? 1 kilo kayaknya. Mana ya kiloannya? Oh, enggak. Ini 950, 950. Ini 3 pound 60. Aduh, sebentar, teman-teman. Ini aja deh. 13 November. Ah, ini 18 nih. 18 November. Ambil satu lagi. Ini tangan siapa? Hello. Ada babe datang. Ya, yeah, thank you. Bawa kantong dong. Karena aku lupa tadi. Ini susu tanggal 14 kita ambil satu. Satu aja cukup. Oat. Wow. Why oat? Got to give it a try. Ya. Yeah. Yang itu apa? Cherry. Satu lagi apa? Cherry. £1.20. Oh, promo katanya. 1.20. Iya. Jadi 24.000 lah kira-kira, teman-teman. Ya udah lanjut. Oke. Kita mau beli, kemarin kan aku beli ini ya teman-teman karena lagi promo, jadi dua ini tuh cuma 80.000. Jadi kita mau beli lagi, but I like the mild for myself and then maxi. Ah, then it's okay. Mozzarella's mild, isn't it? Okay. Ya, Mas Dan, mah katanya yang ini aja, emang kamu suka makan keju, emang enggak sih? Ya udah, beli yang extra mature. Dua mozzarella. And then dua mozzarella, mana mozzarella? Cheddar. Oh ini. Ya, 80.000 tuh, Mas Dan. Dua mozzarella and dua cheddar cheese alias keju. Nah, udah. Lebih praktikal. Oke, okay, ini juga lagi enggak promo lagi. Last time it was on promo. Bearing in mind we're going to be out tomorrow. So yes. Tonight. Waktunya untuk membeli ayam alias chicken. Nih, teman-teman. Halal chicken. Delicious chicken. Can you see? Ya. Yeah.
Oke, okay, so ini 1,8 kilo itu sekarang harganya 252 ribu ya. Jadi mahal sekali sekarang. Dulu itu cuma 200 ribu aja, kurang kadang dari 200 ribu. Ini expire-nya yang ini sampai tanggal 10. Jadi kita ambil satu chicken breast alias dada ayam, teman-teman. Terus sama apalagi? Udah chicken breast satu aja, Beb. Satu. Satu ya. Satu aja ya. Oh, udah. Ayo. Gudap, gudap. Gudap, teman. Alright, teman-teman. Any 3 for 10, this one. Tails. Ini berapa kilo? 260. Sama. Ah. Ini aja deh. Alright, teman-teman, kita beli salmon ya untuk anak-anak aja sama aku. Mas Dan enggak suka kan? Mas Dan mau ikan ini? Enggak? No, we're not with meat for the moment. Oke. Okay. Jadi ini kita beli, ini harganya 82.000. Oke. Okay. Ikan sudah, ayam sudah. Remember teman-teman, ini cuma untuk weekend aja ya. Nanti kita belanja lagi untuk weekly shopping. This is only for the weekend shopping, right, babe? Oke, okay, lanjut. Tada, eta si Mas Dan. Mas Dan, si Mas Dan ini teman-teman ya, makannya healthy kadang-kadang gitu. Maksudnya bukan kadang-kadang. Dia pokoknya diusahakan selalu makan sehat, tapi in general dia makan sehat. Kalau makanan kayak sayuran banyak, daging kayak gitu-gitu. Tapi dia tetap suka es krim gitu. Kadang makan camilan yang asin-asin gitu. Tuh. Apalagi ya Allah ini lautan Ben and Jerry. Tuh lagi promo, baby. Lihatlah kuning-kuning. Lautan es krim. Surganya Mas Dan sama Timmy. It's heaven for you and Tim. Diganti tuh yang itu. Udah? Dia nggak bisa move dari sini. Ayo baby cepetan. Oh, caramel choo-choo, well, the plastics are back. Udahlah, let's go. Nggak mau tuh, baby, come on. Haknya ditukar-tukar. Are you sure? You want a little bit more time? I might be back. Bakalan balik lagi, teman-teman. Oh iya, sekarang kita bisa beli frozen fruit. Soalnya kita punya kulkas baru. Apa itu? Fruit mix? Summer mix? Semua frozen fruit itu, teman-teman, harganya 45 ribuan ya, satu kantong. How many gram, baby, inside the packet? Just curious. 350, 500. Oh, ada yang 500 gram, ada yang 350 katanya. Kirain sama semua, tapi harganya sama, teman-teman. The price are the same, but the quantity, yeah, different. There is no strawberry? There is, but summer fruits have got everything in. Oh, okay. And strawberries are just not popular frozen. It is popular. Yeah, satu strawberry. Anyway, that's not funny. Okay, kita nggak punya Indomie di rumah, nggak punya mie instan. Kata Mas Dan, cobalah ini. Kenangan, katanya dia lagi muda suka beli itu. Sebelum kenal Indomie. Before you know Indomie, you eat pot noodles, no? This was a staple. Kalau lagi bokeh, teman-teman, katanya beli ini. Tanggal tua, when you don't have money, when you brokey. Eh, baby, lupa ini. Sos. Spaghetti sos. Lagi promo ini. Dolmio. Sun-ripened tomatoes and chili. Yeah, sorry. Yeah, but Timmy wouldn't eat. Yeah, he doesn't like tomato sauce anyway, so we might as well get it for the boys. Kita itu nyari-nyari roti. The frozen stuff's gonna be... Oh ya, kemana? Let's go. Ini banyak yang frozen, barusan lama banget nyari roti. Come on. Soalnya si Mas Dan liatin ingredients-nya, katanya satu roti itu kok banyak banget bahan-bahannya. Padahal dia kan kalau bikin roti itu
cuman 3 bahan apa-apa gitulah. Cuman air, terigu, sedikit garam, apalah gitu. Sementara ini roti begini, teman-teman, itu kalau dilihat bahan-bahannya, ingredients banyak banget yang enggak, tetapi ya udahlah. Mudah-mudahan next time kita enggak makan roti lagi, lebih sehat lagi. Dari yang sehat sekarang ke yang enggak sehat, no healthy. Treat day. Treat day. No, treat day today and tomorrow. Okay. Cheat Fine. Day, I should say. How about the kids? Yeah, they can cheat. Where, what for what kids? For the kids? Yeah. Just get a big bag of multi-pack flavors. Okay. Ini aja, teman-teman, daripada liar. Don't look at the ingredients. Ya, yeah, that one. Ini 63.000. Even that feels small now, a big pack. Ini big pack, no more big pack. Right, what would you like, any snackage? Me, at this point, I don't want any. Any rice but cakes then I or will anything? Cry later. Aku sekarang lagi kenyang, jadi nggak mau beli snack. Tapi nanti aku suka... Snack. Babe, kok aku nggak dibeliin snack? I've got nothing snack for dinner yet, either. For you? Yeah. Chicken. And salad. Okay, let's go then. Okay, ini buat anak-anak snack jelly pada suka. Ini Andre sama Timmy yang suka. Oh, it's too wobbly. Mulai, teman-teman. Oh, you didn't do a pay as you... Apa? I got to stand in a queue. Beginilah kalau enggak bawa entutan sendiri. Mas Danmah katanya, kenapa enggak di-scan sendiri tadi? I should have brought more bags. Kurang ya kantongnya. Cukup lah, baby. If not, you have bag in your car anyway, so... Udah, teman-teman, belanjanya itu aja. Ini buat weekend aja ya, teman-teman. Tapi ini bukan buat weekend. Kalau buah yang frozen, ya bisa beberapa hari itu, mah. Kalau ini buat weekend, Mas Dan? Yes. Last it for the weekend? Hope so. Hope so. Mudah-mudahan cukup. I've got two thinking, maybe the kids can have some. No, the kid not gonna have some. Sometimes Maxi like, sometimes doesn't. Alright, teman-teman, jadi itulah dia belanja kita kali ini. Wow, waktunya kita pulang. Let's go. 3 kantong. How much did you spend, Mas Dan? 100 lebih ya tadi. 113, jadi 2.200.000-an lah. Ya udah gitu aja dulu. I will see you in the next vlog. Hello. Dadah. 'Mas Dan cemangat masuk-masukinnya karena kulkasnya bagus. Ayo semangat, Beb. Semangat. No, cuma semangat. Semangat is like, wow, you're very motivated putting stuff in the fridge and freezer. Biarin aja nanti aku arrange lagi. You had a good day, darling. You had a good day. It's good. Yeah. Life is good. Life is very good. Aku mah nonton aja. No, I'm just watching you. Nih, bantuin lah. And then people are watching you, watching me. Kalian nonton aku, nonton Mas Dan. You and your stupid... Teman-teman, ih, enak ya, kulkasnya besar. Jadi very roomy, nggak usah di-shuffling. Tapi itu di-shuffling sama Mas Dan. Lihat. Kia aja, teman-teman, arranging. Biarin, yang penting masuk aja dulu. Thank you, baby. Welcome. Ya udah, teman-teman, dadah. Dadah.